Kamis 8-9 Desember 2022, Ma'had Ali Al-Mubarok Manggisan Wonosobo telah mengadakan rangkaian acara silaturahmi dan Bahsul Masail Mahasatri dan Dewan Mudir se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana acara ini diikuti seluruh Ma'had Ali dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini diawali dengan opening ceremony yang dibuka langsung oleh Dr. Randes Nurul Huda, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Ma'had Ali, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan acara keesokan harinya dengan rangkaian dua acara. Yang pertama adalah acara silaturahmi dan Bahsul Masail Qonuniyah yang diikuti oleh para mudir. Kemudian acara yang diikuti oleh mahasatri adalah Bahsul Masail antar Ma'had Ali se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan diadakannya acara ini menjadi jalan bagi mahasatri dari berbagai wilayah untuk saling menuangkan pikiran dan berbagai pendapat dalam memecahkan suatu masalah. Harapannya menjadikan Ma'had Ali sebagai salah satu sivitas akademik yang dapat berkompetisi dan berdedikasi pada bangsa dan negara, khususnya kepada mahasatri agar lebih bersemangat lagi untuk bisa memajukan Ma'had Ali. Sekian dari kami, Media Keluarga Satu Lisan melaporkan. I'm not afraid of the dark.